A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan majlis kita insya-Allah ringkas saja dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين سبحان الله سبحان الله apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Kenal tak saya ni? Kenal. Masya-Allah. Selama ni mungkin tengok kat YouTube je. Kat Facebook kan. Ada juga tengok TV kot. Hari ni kita berjumpa, masya-Allah. Walaupun kita berjumpa atas sebab musibah banjir, tetapi insya-Allah mudah-mudahan pertemuan ini jumpa pula pada hari Jumaat, Allah berkati, dan Allah akan jumpakan dan temukan kita kembali di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sekarang sahabat-sahabat di live, kita berada di PPS, iaitu Pusat Penempatan Sementara Mangsa Banjir, di salah satu PPS di Rauh Pahang. Masya Allah. Kebanyakan yang berada di sini, rumah tenggelam sampai atap. Maksudnya rumah tenggelam habislah kan, tak sampai atap pun habislah, tinggi daripada ketinggian kita. Kemudian ada juga bersama dengan kita ni rumah yang hanyut terus. Memang tidak ada apa-apalah, tinggal sikit saja bahagian rumah. Subhanallah, macam-macam lah ceritanya. Kereta hanyut, motor hanyut, kenderaan habis dan sebagainya. Jadi sebagai tazkirah ringkas ataupun kata-kata motivasi, tidak ada kata-kata motivasi ataupun semangat yang jauh lebih baik berbanding kata-kata yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kata-kata yang datang daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk diri saya dan sahabat-sahabat semua, saya tak layak nak sebut sabar redha, sebab anda lah orang yang hebat sekarang, yang benar-benar sedang diuji dan yang benar-benar menghadapinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ini baru cerita 2-3 hari, belum lagi betul-betul balik, tengok, kemas dengan penat dan sebagainya. Jadi kami ni, tim sahabat Amal Ken, boleh pusing sikit. Ramai tim kita turun, dan tim kita turun bukan sekadar menghantar bantuan. Bukan sekadar hantar bantuan, walaupun bantuan memang kita ada bawa hari ni, subhanallah. Kita ada bawa kit. Dan barang-barang yang kita bawa semua adalah barang-barang yang baru. Kit apa ni, kit ibadah ni, ada apa ni, sejadah, kemudian ada telekong, pasal adalah apa ni, barang-barang yang lain diperlukan wanita. Kita ada bawa tuala wanita, barang-barang untuk membersihkan diri dan sebagainya. Kemudian bila kami survey hari tu, ada ramai pihak yang kata untuk memulakan kehidupan. Kan lepas ni kan, saya yang saya faham, ada dekan kita yang hari-hari pun balik pergi kemas bersih kan. Sebab berapa lama kita boleh bertahan duduk kat sini kan, nak balik rumah juga macam mana pun rupa rumah. Jadi bila kita tanya apa barang yang sangat diperlukan, mereka kata alat-alat untuk masak. Sebab itu hari ni kita ada bawa apa ni, ni boleh buka satu. Okey, kita ada bawa macam ceret untuk masak air, kuali, lepas tu tong gas. Lepas tu kita bawa apa ni, dapur masak. InsyaAllah mungkin tak sebaik dengan yang sebelum ini kita ada. Tapi kurang-kurangnya kita bila masuk rumah nanti, kita dah boleh mulalah. Lepas tu adalah pinggan-pinggan sikit, masya-Allah. Sebab yang kami tahu, biasa orang hantar macam baju-baju banyak kan. Kita boleh tengok baju-baju ni pihak lain yang hantar, alhamdulillah kan, masing-masing membantu.
Jadi kami cuba fikir apakah barang yang belum lagi, yang biasa jarang disediakan, kita cuba memenuhi. Jadi sebelum ini kami dah membersihkan lebih kurang dalam 20 buah rumah dah. Kita datang turun dengan bomba. Jadi hari ini pun ada 14 orang bomba turun, ada pergi ke kawasan sebuah kampung. Mereka dengan jentera, mereka gagah perkasa. Jadi dia orang yang bantu. Kami pun sama, lepas ni yang grup-grup lelaki apa semua ni, memang kita akan pergi ke sebuah rumah, ke sebuah rumah, bantu untuk angkat perabot-perabot. Yang kita pening susah hati sekarang, barang-barang rumah tu kan, yang duduk bertunggang langgar, yang dengan berselut apa semua. Jadi apa yang tim kami buat ialah kita akan angkut, tenaga-tenaga angkat-angkat sampai keluar. Kemudian kita guna pilih bomba, bersihkan semua. Sampai licin, maksudnya tak ada lumpur. Paling mencabar bila nak bersihkan selut-selut tu lah, kotoran yang melekat tu. Kadang nak kena beruh, nak kena. Tapi bila guna pilih air bomba tu memang laju. Jadi besok kita turun dengan dua truk bomba yang besar yang bawa air tu. Jadi InsyaAllah kita akan berhubung, maksudnya datang juga dekat pusat ni, mana-mana rumah yang nak mula dah pembersihan. Sebab kalau kita nak minta tolong jiran, jiran pun susah. Semua dalam keadaan ni nak tolong angkat-angkat tu. Jadi bila kita turun dengan jentera lelaki yang ramai, memang kami cari lelaki yang ramai turun untuk bantu mempercepatkan proses pemulihan. Dan kita tahu dalam waktu sekarang banyak lagi tempat yang masih lagi banjir air termenung. Maksudnya belum surut lagi kan. Jadi alhamdulillah satu sudut raup air dah surut dan kita harap takkan naik lagi. Tadi kami baru pergi ke satu madrasah, kerugiannya dalam RM200,000. Sebab memang teruk habis, dia betul-betul tepi sungai juga. Betul-betul tepi sungai dan air sungai masih tinggi lagi. MasyaAllah. Jadi insyaAllah sebagai perkongsian, bolehkah saya jemput Puan? Subhanallah, untuk berkongsi sedikit pengalaman, sebab saya diberitahu Puan rumah hilang terus. Mungkin apa perasaan, apa yang dilalui saat kejadian, kemudian apa perancangan, apa kekuatan Puan menghadapi ujian rumah ni hilang terus. Tak nampak. Maksudnya bila rumah hilang terus, barang pun semua hilang terus lah, tak ada tersisa apa pun. MasyaAllah, sila jemput Puan. Saya letak dekat nikop. Boleh? Boleh ya? Ya. Okey. Yang ni guna ke apa? Ya, ustazah. Kat sini. Ya. Kat sini. Okay. Assalamualaikum buat semua yang ada kat sinilah. Sebenarnya nak mula dari mana pun, kata perasaan tu tak reti nak digambarkan macam mana, ustazah. Tapi saat bila mengetahui, sebab pada pada permulaan tak dapat tengok rumah lagi, cuma dapat tengok gambar rumah yang yang ada, mungkin sebab nak masuk tak lepas, tak boleh nak masuk lagi. Memang keadaan tu tak boleh nak cakap macam manalah. Lepas tu sebab tinggalkan rumah dalam sehelai pinggang. Jadi selepas tu memang tak dapat khabar berita tentang rumah. Cuma berdoa moga, sebab bila tengok keadaan air yang semakin menaik. Jadi dalam hati hanya mampu berdoa je lah. Semoga rumah dan apa yang diisi dalam rumah selamat. Tapi takdir Allah, tiada daya upaya. Bila dapat perkabaran yang tengok rumah dah tak ada, sebab tak dapat pun nak tengok rumah selepas keluar rumah. Bila tengok dah tak ada tu, memang subhanallah, Allah je lah yang tahu. Jadi terfikir, ya mungkin dah sampai masa sebab rumah-rumah peninggalan arwah. Memang kata rumah saya membesar pun. Rumah membesar, kemudian saya diamanahkan untuk jaga adik-beradik apa semua, jaga. Memang alhamdulillah itulah sehabis sedaya upaya saya setakat itu, Allah dah takdirkan kata hanya sampai kat sini akhir. Jadi sekarang bila tengok, memang macam mana perasaan tu, memang sebab itu je lah satu-satu yang peninggalan yang ada pun.
Yang daripada kedua arwah orang tua tengok dah ni, cuma ada sebayangan kecil tu, insyaAllah akan cubalah nanti tengok macam mana perancangan. Ada perancangan tu, cuma kena bincang dengan adik-beradik semualah. Apa kekuatan menghadapi ujian ni? Kekuatan tu yang pertama memang ingat ini dah ditakdirkan, yeah. Memang Allah yang tentukan. Yang kedua anak-anak lah, anak-anak, sebab anak-anak pun masih ada yang belajar IPT apa semua. Itulah sumber kekuatan untuk mulakan hidup ni, insyaAllah pelan-pelan lah untuk pulih balik, ya, kembali balik pelan-pelan. Sekarang pun tengah usaha untuk cari rumah untuk sewa sementara, alhamdulillah dipermudahkan. Dah ada lah, cuma tak sempat juga lagi nak kemas nak ni, sebab dah tengok pun kena kemas jugalah sikit-sikit. Lepas tu bila kehilangan semua tu, bagi diri bagi rasa dalam, nak kata kehilangan harta benda tu tak memberi tidaklah orang kata memberi kesan, macam yalah itu pun apa orang kata, macam kita boleh cuba untuk usaha semula, tapi apa yang ada di tapak tu, yang kenangan dari saat membesar, peninggalan kedua orang tua, maknanya itulah Yang lebih bahagia. Ya, betul lah. Sebab itu pun dah jadi amanah, tapi Allah dah kata setakat ini. Terima jugalah dengan redha, walaupun rasa hati tu tak, ialah manusia tak berapa nak kuat, yeah. Tapi insyaAllah, insyaAllah cuba. Sebab walaupun dah tak ada, akan ulang-ulang lah tengok masih mana yang ada, macam kawasan rumah tu akan dijaga, dibersihkan, macam tu je lah. Selama membesar daripada kecil, pernah tak berlaku banjir macam? Memang boleh dikatakan memang kawasan tu memang kawasan banjir. Tapi sepanjang daripada kecil sampai sekarang ni, inilah kali pertama yang memang rasa musibah besar, sampai tahap macam ni lah, sampai terus kehilangan. Kalau tak biasa memang kita macam air naik, kita dah kata bersiap sedia pindah, kereta dah bawa keluar siap-siap. Alhamdulillah kereta sempat selamat, sempat letak tempat tinggi semua macam tu. Ditakdirkan masih ada. Allah masih beri sedikit kekuatan. Kalau semua hilang, kehilangan semua dalam sekelip mata macam tu, Allah berat. Ya, terasalah berat juga, tapi alhamdulillah masih ada yang Allah rezekikan setakat tu. Alhamdulillah. Terima kasih puan, insyaAllah. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih. Nama puan siapa ya? Romliza. Puan Romliza. Ya, saya. Subhanallah, terima kasih kepada Puan Romliza. Kita doakan Puan Romliza, Romliza terus kuat, suami, anak-anak yang masih lagi belajar, dan kepada semua yang terlibat banjir pada kali ini, kita sama-sama saling kuat menguat duduk di sini dan sebagainya. InsyaAllah kami sedaya upaya akan membantu yang terdaya, maksudnya sahabi daya, bukannya setakat yang mampu, tapi semampu yang boleh. Bukan sekadar kami datang jenguk, tengok, lepas tu balik dah tak jumpa lagi. Kami akan cuba bersama-sama juga dengan penghuni di sini yang ada penempatan di sini, sampailah kalian boleh masuk kembali ke rumah, mulakan balik kehidupan. Dan insyaAllah bagi yang kehilangan rumah, nanti kita akan bincang semula bagaimana, sebab bukan mudah kan nak duduk selama-lamanya di tempat menumpang rumah adik-beradik ke, ataupun menyewa, kita ada tanah pula, tanah pusaka. Nantilah insyaAllah jika ada rezeki, Allah tetapkan, sudah tentu tak lari daripada hamba-hambanya yang telah ditentukan. Subhanallah. Jemput puan duduk balik. Subhanallah. Ada 82 tahun, umur di belakang. Subhanallah. Ada yang berusia 80 tahun. Ni Hajah ni, mungkin Wan ni, masyaAllah umur 80 tahun duduk. Okey, meh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Mister Hajah Mitai binti Ibik, Haji Ibik. Subhanallah. Umur berapa? Umur 82, masuk tahun ini. Masya Allah. Telinga mata jelas lagi? Kurang juga, nampak tak jelas. Dengar tak jelas.
Okey. Subhanallah. Masa kejadian tu, makcik ada dengan siapa? Ada anak cucu, anak menantu, anak cucu. Masa tu sempatlah menyelamatkan diri? Boleh. Boleh? Ha, boleh. Boleh, maksudnya air pagah mana masa tu? Saya curut yang tu air sangkat ni. Oh, air dah pinggang. Air dah pinggang. Rumah dekat sungai ke? Rumah dekat sungai. Betul ni, bawah tu je. Oh, subhanallah. Oh, tu sungai. Ya, tu sungai. Oh, patutlah. Itulah. Pasu air naik balik. Nanti kita pergi tengok sungai boleh, tu. Boleh. Berselerak. Berselerak. Barang-barang berselerak. Belum sampai. Belum lagi. Belum kemas. Belum kemas lagi. Anak menantu pun penat. Sakit pinggang lah. Anak menantu penat sakit pinggang. Okey. Makcik. Ya. Dalam seumur hidup makcik 81 tahun ni, pernah tak jadi banjir macam ni? Dua kali yang besar macam ni. Rumah makcik. Bawah-bawah tu banyak kali lah. Yang besar macam ni dua kali. Dua kali. 1971 satu kali. 2021 ini, hari ini sekali. Maksudnya? Yang paling besar hari ini lah. Hari ini lah. 1971. 1971, 2021, 50 tahun eh? 50 tahun. Cukup 50 tahun berlaku banjir yang lebih besar daripada 1971. Ya. Masya Allah. Makcik fikir-fikirlah kan, banjir besar macam ni, apa punca makcik? Tak tahulah saya, Ustazah. Tak dapat nak kan. Ujian musibah ni macam-macam sebab kan makcik? Ya. Ada sebab Allah nak naikkan darjat. Allah nak naikkan darjat semua orang kat sini. Ada sebab Allah sayang. Allah nak bagi syurga, Allah nak bagi istana kat syurga. Allah ambil bahagian dunia. Allah nak tengok kita ni reba ke tidak. Lepas tu kadang-kadang ada harta yang kita ada tu, mungkin ada yang kita membazir kan. Mungkin juga. Jadi lepas ni kita mula sikit-sikit kan, untuk buat biar apa yang kita ada tu benda yang bermanfaat. Betul. Ini pengajaran juga pada saya. Betul. Sama-sama. Sama-sama kan. Mudah-mudahan kita doakan makcik terus sehat, terus kuat. Kemudian makcik pun kita doakan murah rezeki, ahli keluarga semua balik rumah. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya membantu. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah kebar. Moga panjang umur lagi, sehat, kuat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, makcik duduk. MasyaAllah. Umur 81, 82. Masya Allah, Allahu Akbar. Mana tu? Okey. Subhanallah, subhanallah. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Untuk akhirnya, muslimin muslimat, ibu ayah, para sahabat-sahabat, saudara se-Islam sekalian, hari ini hari Jumaat yang barakah kan? Jadi insyaAllah sebagai penutupnya, saya ingin membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar akan bersama dengan Allah dan Allah akan bersama dengan dia. Bersama dengan Allah di dunia, bersama dengan Allah di akhirat, iaitu di syurganya. Memang mudah nak sebut begitu. Sebab itu jalan untuk dapat bersama Allah, bersama dengan hambanya ni, jalan yang sangat susah. Lalu kita terus memilih sabar insyaAllah. Seterusnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri. Okey, itu adalah kekuatan kita. Saya nak bacakan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu Allah akan mencukupkan, pahala sabar itu bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa boleh dikira. Sebab itu kalaulah kita sekarang sedang berat sangat menanggung ujian, berat itulah juga pahala yang kalian dapat. Dan seberat itulah juga catatan-catatan pahala, catatan amal soleh dan sebagainya. Jadi kalau nak tahu apa amalan yang tidak boleh dicatat antaranya oleh para malaikat biroi dihisap, tanpa boleh dihitung, iaitu pahala sabar, subhanallah. Dan orang-orang yang sabar ini akan menerima salam yang istimewa. Allah berfirman lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Ayat itu Allah berfirman, maksud dia ada ayat yang sebelumnya lagi Allah berfirman, apabila masuknya orang-orang yang sabar ke dalam syurga, lalu para malaikat akan berdiri di setiap penjuru syurga.
Para malaikat berdiri ni untuk menyambut orang-orang yang sabar masuk syurga. Lalu para malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabarnya kamu di dunia dahulu. Maka mungkin bila kita di mahsyar kelak, kita akan berterima kasih kepada Allah di atas ujian hari ini. Rupanya kerana ujian banjir itulah yang menjadi asbab kita dipilih masuk syurga. Yang menjadi asbab Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Betul tak dosa kita banyak? Dosa saya pun banyak. Ada empat jenis dosa kita ni. Yang pertama, dosa yang kita tahu yang dengan kita tak tahu. Ada orang dia buat dosa yang tak tahu benda tu dosa. Ada dosa yang kita ingat dan yang kita lupa. Mana lagi banyak? Yang kita ingat kan kita lupa? Yang kita lupa. Kita tak ingat dah tahun lepas kita buat dosa apa. Masa kita umur 15, 16, masa dah balik kita buat dosa apa, kita dah lupa. Kemudian dosa yang kita sengaja dengan tak sengaja. Kemudian yang keempat, dosa kecil dan dosa besar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada yang menimpa orang-orang mukmin sama ada duri yang terkena pada kaki dia, sama ada ketakutan, kesedihan, kehilangan, kebimbangan, apapun ujian bagi orang mukmin, melainkan Allah membersihkan dosa-dosanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan mungkin dengan asbab ujian ini, kalaulah kita meninggal, kita mati, kita pun tak tahu bila mati kan? Kita mati dalam khusnul khatimah, kematian yang baik, yang bersih. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sebagai penutup, ha, berapa kali penutup Ustazah ni kan? Biasa dengar ceramah saya susah Ustazah nak tutup. Tapi kita tak boleh lama sebab banyak tempat lagi kita nak pergi. Sabda Nabi SAW kan, berkenaan dengan apabila kita ni ditimpa oleh ujian dan musibah. Allahu Akbar. Nabi bersabda, Nabi kata, apabila seseorang itu dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, Allah akan mengujinya. Lalu apabila dia sabar, dia redha, maka dia akan dapat redha Allah. Nabi kata, orang yang redha, dia akan dapat redha Allah. Namun apabila dia marah, maka dia juga akan mendapat kemurkaan Allah. Jadi saya tengok di hadapan saya ni, para wanita, para lelaki, para suami, anak-anak semua ni, subhanallah, semuanya wajah-wajah yang sabar, wajah-wajah yang redha. Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan kekal dalam keadaan ini sampailah kita boleh memulakan kehidupan kita, sampailah kita boleh pulih seperti dahulu. Dan yakinlah, bagi orang-orang yang sabar dan redha, Allah gantikan dengan yang lebih baik. InsyaAllah lepas ni, rezeki yang Allah akan beri berlimpah ruah. Kita tak tahu bagaimana rezeki kita, rezeki anak-anak kan, hasil dari berkat sabar pada hari ini, insyaAllah. Allahu Akbar. Dan sebagai penutup, kita jemput kepada Ustaz Syahrizan. Ustaz Syahrizan mana? Ustaz Syahrizan? Ustaz Syahrizan? Ustaz Syahrizan, subhanallah. Okey, Ustaz Syahrizan untuk membacakan doa sayu. Ustaz Syahrizan baca doa sayu sungguh. Sekali lagi Ustaz, kita baca doa untuk kesabaran sahabat-sahabat saudara kita di sini. Dan insyaAllah Ustaz Syahrizan ni wakil kami di sini. Wakil geng Ustaz, wakil madrasah. Memang kami gunakan madrasah Ustaz sebagai penempatan barang-barang. Lepas ini maklumat-maklumat orang di sini pun kami ambil untuk hubungi selepas ni apa dan sebagainya. Jadi insyaAllah sebagai ni Ustaz, kita tutup bacaan doa. Doa beri kekuatan hari ni pun hari Jumaat yang berkah. Mohon Allah kurniakan rezeki yang berterusan kan, kekuatan, kesabaran dan sebagainya. Subhanallah. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا الله يا تهان كمي يا رحمن يا رحيم يا الله يا تهان كمي. Kami menadah tangan, ya Allah, memohon keampunan-Mu di atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, musibah yang Engkau berikan pada kami ini, ya Allah, musibah yang terlalu berat dan terlalu besar buat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya musibah datang daripada Engkau, ketenangan dan keluh kesah juga datang daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami merayu apalah kiranya, ya Allah, untuk Kau anugerahkan kepada kami, ya Allah, nikmat kesihatan yang baik, ya Allah. Angkatlah segala musibah yang Kau berikan pada kami ini, ya Allah. Kami hanya
hanya bergantung harap pada Engkau, ya Allah. Tidak ada pun selain daripada Engkau, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ini, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami. Kami merayu pada Engkau, ya Allah. Janganlah Kau uji kami dengan ujian-ujian yang tidak mampu untuk kami pikul dan tanggung, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakanlah hati-hati yang sedang duka lara ketika ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakanlah dan lapangkanlah jiwa-jiwa yang sedang sengsara saat ini, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, mangsa-mangsa banjir yang berada di Raub ini, ya Allah. Dan juga di Pahang umumnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, wahai Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat waktu yang sangat mustajab ini, ya Allah. Di hari Jumaat dan selepas asar ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarlah doa kami, ya Allah. Dengarlah rintihan hati-hati kami ini, ya Allah. Di antara kami, ya Allah, ada orang-orang yang tua, ya Allah, yang sedang sujud pada Engkau, ya Allah. Di antara kami, ya Allah, ada mereka yang sedang sakit, ya Allah. Di antara kami, ya Allah, ada mereka yang sedang derita, ya Allah. Di antara kami, ada mereka kanak-kanak bayi, ya Allah, yang perlukan pertolongan dan bantuan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, di antara mangsa-mangsa banjir ini, ya Allah, ada yang hilang segala-galanya, ya Allah. Tetapi alhamdulillah, mereka semua dan kami semua masih ada Engkau, ya Allah. Kami yakin dan percaya hanya Engkau yang boleh bantu dan tolong kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah. Tabahkan hati kami ini, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat Kau uji berat pada kami ini, ya Allah, janganlah Kau cabutkan iman yang ada pada kami, ya Allah. Janganlah Kau cabutkan iman yang ada pada kami ini, ya Allah. Tetapkan hati kami ini, ya Allah, untuk terus yakin dan terus teguh, ya Allah, keyakinan kepada-Mu, ya Allah. Keyakinan kepada-Mu, ya Allah. Kepatuhan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalaulah sebelum-sebelum ini kami ada meninggalkan salat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berazam selepas pada ini kami tidak akan lagi meninggalkan salat, ya Allah. Kalaulah sebelum pada ini, ya Allah, di antara kami ada yang tidak menutup aurat, ya Allah, kami berazam dan kami berhasrat, berniat, ya Allah, untuk kami menutup sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, tolonglah kami, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dan bantulah mereka-mereka yang bantu kami, ya Allah. Permudahkan segala urusan kami dan urusan mereka-mereka yang mempermudahkan segala urusan kami, ya Allah, yang terdiri daripada penginfak, para penyumbang, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami dan urusan mereka, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, sekianlah daripada kami di sini. Terima kasih kepada semua. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr, innal insana lafii khusr, illa alladziina aamanu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nanti kejap lagi saya mari semula. Ni tunjuk sungai tu. Syirah berakhir kat sana lah, kat sana. Ini.